Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam YouTube channel saya, Cindy Utami. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips ke kalian semua, yaitu cara menghilangkan flek hitam pada wajah dengan menggunakan 3 bahan yang sudah saya sediakan di hadapan saya. Nah, untuk bahan-bahannya, bahan yang pertama di sini saya menyiapkan kunyit basah yang masih segar. Kemudian untuk bahan yang kedua, siapkan kopi bubuk. Bahan yang ketiga, siapkan madu murni. Langkah selanjutnya, siapkan wadah kosong seperti ini. Kemudian haluskan kunyit dengan cara diparut. Setelah selesai diparut, tambahkan 1 sendok air, kemudian aduk. Setelah itu, kalian bisa saring dan ambil sarinya saja atau airnya saja. Kemudian langkah selanjutnya, kalian tinggal masukkan kopi bubuk ke dalam wadah sebanyak 1 sendok teh. Masukkan juga madu murni sebanyak 1 sendok teh. Dan terakhir tambahkan juga kunyit yang telah diparut 1 sendok teh. Setelah itu aduk sampai ketiga bahan tercampur merata. Setelah ketiga bahan tercampur merata seperti ini, langkah selanjutnya tinggal aplikasikan pada flek hitam yang tebal dengan cara dioleskan secara merata. Setelah itu, diamkan kurang lebih 30 menit atau sampai maskernya kering, kemudian bilas wajah menggunakan air yang bersih. Nah, agar flek hitam di wajah cepat terkikis habis, lakukan cara ini secara rutin 3-4 kali dalam seminggu. Oke semuanya, sampai di sini dulu tipsnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini jika kalian suka dan selalu menekan tombol subscribe. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.